Ini adalah bolu kukus buah naga yang hasilnya cantik banget, teman-teman, seperti ini. Nah, sekarang kita potong ya, teman-teman, bagaimana hasil dalamnya itu. Nah, kita lihat. Wow, ini keren banget, teman-teman. Cantik, lembut banget, teman-teman. Supaya tidak penasaran bagaimana cara pembuatannya, yuk disimak videonya sampai habis. Jangan di-skip-skip ya, teman-teman. Hai sahabat bunda semuanya, selamat siang. Jumpa kembali dengan bunda Femly. Nah, di video kali ini bunda Femly mau berbagi resep bolu kukus buah naga ya, teman-teman. Nah, ini untuk bahannya, di sini bunda sudah siapkan ada satu buah buah naga. Ini bunda mau pakai 11 saja ya, teman-teman. Nah, di sini juga ada tepung terigu sebanyak 300 gram, 200 gram gula pasir, dan di sini ada 5 buah telur. Dan untuk minyak makan bunda mau menggunakan 16 sendok makan. Di sini ada susu dengkau dan juga soda kue, bunda menggunakan sebanyak setengah sendok teh saja ya, teman-teman. Di sini ada SP juga, dan ini ada vanili bubuk. Nah, sekarang kita ke langkah pertama ya, teman-teman. Untuk langkah pertama, ini buah naganya kita buka kulitnya ya, teman-teman. Di sini mau bunda bagi dua. Nah, seperti ini. Nah, lalu buah naganya ini kita haluskan seperti ini ya, teman-teman. Kita boleh di blender ataupun dihaluskan dengan cara seperti ini ya. Nah, ini seperti ini ya, teman-teman. Ini bunda nggak haluskan sampai halus-halus banget ya, teman-teman, supaya tekstur bolunya itu kelihatan buah naganya ya, teman-teman. Nah, ini sudah cukup seperti ini. Lalu sekarang kita mau membuat adonannya ya, teman-teman. Di sini bunda pecahkan telurnya satu persatu. Di sini bunda Femly gunakan 5 buah telur. Oke, lalu kita tambahkan gula pasir. Lalu bunda Femly mau menambahkan setengah sendok teh, itu soda kue ya, teman-teman. Vanili bubuk setengah sendok teh. Dan bunda juga mau menambahkan ini SP ya, teman-teman. Ini langsung kita masukin seperti ini ya. Kira-kira 1 sendok teh. Oke, lalu mau bunda mixer ya, teman-teman. Nah, ini sudah lembut seperti ini ya, teman-teman. Nah, sekarang kita masukin tepungnya ya, teman-teman. Kita tuangkan sedikit demi sedikit sambil kita ayak ya, teman-teman. Kita langsung masukin tepung dengkonya, lalu kita ayak seperti ini. Nah, ini ada yang bergerigir seperti ini. Ngomongnya susah banget, belepotan. Nah, lalu ini kita aduk-aduk ya, teman-teman.
Setelah itu kita masukin lagi tepungnya. Oke. Di sini kita tidak menggunakan mixer ya teman-teman. Kita aduk-aduk dengan menggunakan spatula seperti ini saja ya. Nah, ini tepungnya sudah tercampur rata ya, teman-teman. Lalu di sini Bunda mau menambahkan ini buah naganya ya. Kita masukin. Lalu mau Bunda mixer sebentar saja ya. Mixer sebentar dengan kecepatan yang rendah ya. Dengan speed rendah ya teman-teman. Oke, lalu kita aduk lagi tepinya ini ya, supaya ini semua bahan ini tercampur, benar-benar tercampur merata. Lalu di sini Bunda mau menambahkan minyak sayur ya teman-teman. Minyak sayur sebanyak 16 sendok makan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya teman-teman. Karena di sini Bunda tidak menggunakan mentega ya teman-teman. Bunda hanya menggunakan minyak sayur saja ya. Lalu ini kita aduk-aduk lagi sampai ini tepung ini adonannya ini sesuai yang kita inginkan ya. Enggak terlalu kental, juga enggak terlalu cair gitu ya. Ini cantik banget teman-teman warnanya ya. Ini belum jadi warnanya sudah mencolok cantik banget. Kalau bolu kukus buah naga dengan cara di oven, Bunda sudah pernah buat ya teman-teman. Hasilnya cantik banget kemarin. Tapi Bunda gak divideokan ya. Nah, ini yang cara dikukus Bunda videokan. Bagaimana hasilnya nanti kita lihat ya teman-teman. Ini sudah selesai, sudah tercampur merata, lalu siap kita cetak teman-teman. Nah, di sini Bunda menggunakan cetakan agar-agar seperti ini ya. Ini sudah Bunda olesin dengan minyak sayur. Ngomong ini selalu belepotan ya teman-teman. Heran ya. Kita ke proses pengukusan ya teman-teman. Di sini Bunda Pundi sudah siapkan air yang sudah mendidih untuk mengukus ya teman-teman di sini. Lalu ini kita masukin kue yang sudah kita masukin dalam cetakan tadi. Nah, kita tutup. Oh ya teman-teman, ini mau Bunda lapisin dulu dengan ini ya, dengan kain ya teman-teman. Nanti takutnya itu airnya itu menetes di atasnya, itu jadi jelek ya kuenya ya. Nah, ini tutupnya ini sudah kita lapisin dengan kain seperti ini ya teman-teman. Lalu kita tutup ya. Ini tujuannya supaya airnya itu tidak menetes di kuenya ya teman-teman. Uap airnya itu ya. Dan kita tunggu sampai matang ya teman-teman.
atau kita kukus kurang lebih 30 menit ya. Nah, sekarang kita lihat ya teman-teman. Wow, ngembang banget ya teman-teman. Nah, ini kuenya itu seperti ini ya. Nah, kita coba lihat ya, ini sampai merekah seperti ini ya teman-teman. Ini terlalu ngembang. Nah, ini sudah tidak nempel seperti ini, berarti ini sudah matang ya. Nah, ini semuanya seperti ini. Mantap teman-teman. Oke, ini siap kita angkat ya. Kita matikan kompor, lalu siap kita angkat. Kita angkat ya teman-teman. Seperti ini kuenya sudah matang. Nah, lalu sekarang kita tuangkan ya teman-teman, atau kita keluarkan ya dari cetakannya ini. Mantap banget teman-teman. Nih, hasilnya seperti ini nih teman-teman. Nah, ini teman-teman, hasilnya itu cantik banget. Kue bolu kukus buah naganya ya teman-teman. Ini warnanya juga cantik ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini lembut banget teman-teman. Nah, lembut banget. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton Bunda membuat kue bolu kukus buah naga hari ini. Ini hasilnya cantik banget. Terima kasih atas segala dukungannya. Semoga kalian semua selalu sehat panjang umur, dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dijauhkan dari segala penyakit, dan semoga kita semua sukses bersama dan bahagia selalu. Untuk teman-teman yang baru menemukan channelnya Bunda Femly, selamat datang dan selamat bergabung dengan cara di like, comment, subscribe, dan jangan lupa diaktifkan notifikasinya supaya kalian semua tidak ketinggalan dengan resep-resep Bunda berikutnya. Nah, ini kita lihat ya, kita potong ya teman-teman. Ini hasilnya mantap banget teman-teman. Lembut banget. Seperti ini. Lembut banget teman-teman. Hasilnya itu keren banget teman-teman. Luar biasa. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini masih panas banget teman-teman. Hasilnya juga keren banget, lembut banget. Pasti enak banget ini teman-teman. Nih, seperti ini ya. Oke, terima kasih. Thank you so much. Thank you for watching. Jumpa kembali di next video berikutnya. Selamat mencoba kue bolu kukus buah naga yang sangat cantik, keren, mantap banget, mantul, lembut, lumer ya teman-teman. Oke, terima kasih. Kita rasain ya teman-teman. Ini benar-benar empuk, lembut banget ya teman-teman. Rasain ya. Mantul banget ya teman-teman. Sungguh luar biasa. Ini tadi buah naganya itu manis banget. Ini rasanya benar-benar keren, mantap, enak banget.